Isu reshuffle semakin kencang berhembus lagi setelah semua Menteri Kabinet Kerja diminta tidak meninggalkan Jakarta pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya agar tidak bepergian keluar kota per hari ini hingga Jumat 29 Juli 2016. Alih-alih mengaitkan larangan para menteri keluar Jakarta pekan ini dengan isu reshuffle kabinet, Pratikno berdalih imbauan presiden itu hanya terkait sidang pleno kabinet. Pada rentang waktu itu, Presiden Jokowi akan menggelar sidang pleno kabinet dan menghendaki seluruh pembantunya hadir. Terkait agenda sidang pleno pun, Pratikno menekankan hanya membahas masalah-masalah umum. Pak, terkait himbauan 25 sampai 29 tidak keluar itu betul dari ya, Pak? Ya itu memang rencananya akan ada sidang pleno kabinet itu. Ya, artinya informasi itu benar dari Pak Pratikno? Iya, memang. Kenapa sampai diberikan itu Pak? Edaran itu Pak? Biasanya sudah kabinet. Enggak ada surat edaran kok. Enggak ada. Ya biasa dilakukan itu sangat biasa. Sangat biasa. Kalau nggak gitu kan nggak lengkap nanti. Pembahasannya apa isinya? Setiap bulan ada. Apa yang membuat bulan ini spesial sampai ada himbauan tidak boleh keluar Jakarta? Setiap kali juga begitu. Kalau akan ada sidang pleno juga begitu, ada himbauan begitu. Jadi nggak ada yang jangan dilebih-lebihkan lah ya.